kalau ada pembeli yang kayak orang kaya gitu, dia tawarin, mau nggak uang palsu? Penginapan dari sini mana nih ya? Ya. Kontrakan gitu penginapan? Enggak tahu. Ini modal berapa itu, Nek? Modalnya paling 150.000 dua hari ngarap habis. Untung berapa nih biasanya? Paling enggak untung. Sok hari. Ada 100.000 ada, Nek? Enggak, 100.000 paling enggak KPSR rasiko dapur bayar di sana. Paling beras bisa buat makan. Iya. Yang jajan sekolah gitu 5.000. Iya. Nek, kalau saya kasih sambilan. Sambilan mau enggak, Nek? Sambil jualan ini, Nek. Buat nambah-nambah uang. Nek, ini mau enggak? Apaan? Jualan apa? Uang palsu, Nek. Kalau ada pembeli yang kayak orang kaya gitu, dia tawarin, mau nggak uang palsu? Ya, jadi buat tambahan nenek nih, Nek. Misalkan orangnya beli 1 juta, nanti dikasih uang palsunya 3 juta, Nek. Nenek dapat 1 juta paling sehari. Paling kecil itu, Nek. Nggak bisa, Pak. Nggak bisanya kenapa, Nek? Kerian entos di kupuri sih, Cang. Anu numeser, iya. Numeser keceprek. Pernah ketipu, Nek? Ya, udah. Oh, pernah ketipu. Iya, meser keceprek 20.000-an. Artosnya palsu. Terus gimana tuh, Nek? Cenak tadi, Nek. Duitnya diapain tuh, Nek, jadinya? Kupuri sih. Diambil. Iya. Diambil aja uangnya diganti 20.000. Cang, sebenarnya Cang beli kecepreknya 20.000. Ajuk di kembalian 80.000. 80.000 itu duit asli iya. Nenek, jadi balikin ke dia ya, Nek. Jadi iya. Tapi Nenek tahu dari mana kalau itu uang palsu, Nek? Tadi Nenek tukar gitu. Iya. Palsu jenis. Palsu gitu, iya. Kalau Nenek yang palsu. Bantu nyebarin duit palsunya mau nggak, Nek? Hah? Duitnya mirip asli, Nek. Orang nggak akan tahu, Nek. Enggak, terbiasa ya, Mak. Kenapa, Nek? Kan mirip sama yang asli. Takut? Ya takut. Sian? Takut. Kenapa takut? Aku si kupuli sih dia, takut. Kenapa, Nek? Takut kupuli sih. Takut polisi? Iya. Oh, lagian itu nggak jujur ya? Iya. Emang kalau nggak jujur kenapa? Nggak jujur masa sarilnya tuh. Hmm.
nggak boleh bohongin orang, terus karena uangnya nggak halal gitu ya? Iya, nggak halal. Tapi nenek jujur, nggak mau diajak aja, mendingan jualan, biar keuntungannya sedikit juga. Ikhlas Ridho. Ikhlas Ridho, ya. Daripada harus bohong-bohong gitu ya. Iya. Samping. Berapa, Nek? 5 ribuan. 5 ribuan? Iya. Ini mah 2 ribuan kali, Nek. Yang ini 2 ribuan. Yeay, ini mah gopean kali. Pan, iya na, tang, iya na, meninjau na, mahal. 12 ribu. Cobain ya? Iya. Enak. Kok asin sih? Mau dia pakai uyah, men. Ih, nggak enak lah asin. Coba yang ini ya. Sama. Yuk. Sama, asin. Kok ngumpen ya? Iya. Nggak renyah gitu loh. Sama. Ini gimana sih, Nenek? Jualinnya nggak ada yang benar. Ini yang baru kali ya? Sama. Ini baru nggak? Baru. Aduh, Nenek, ini asin semua gimana? Karena punya orang. Iya, aturan Nenek tuh cek dulu rasanya gimana. Ini kan rasanya enak. Rasanya enak. Gak enak, Kak, tuh kalau udah mempem terus asin. Itu rasanya udah gak enak. Aturannya nggak usah dijual itu, Nek. Apaan? Nanti ini mah. Gak ini ada enak. Coba sini, Nek. Enggak. Coba Nenek sini. Cobain deh, Nek. Ini tuh asin dan ini tuh mempem. Iya, mempem banget, Nek. Coba nih, coba. Enak, aku. Mempem kan? Asin enak. Kan? Enak. Gak ada yang enak, Nek. Gimana tuh, Nek? Aduh, saya jadi males mau beli deh. Ya, biarin. Jadi deh. Ya, biarin ya. Biarin. Gimana tuh? Kok naon apa? Luka. Dibukaan. Luka. Luka, nggak tahu. Dibuka? Ya, dibukaan. Aduh, ini kayak TV. Punya orang. Sini atuh. Sini neneknya sini. Punya orang dia buka misalnya ngambil asin cina. Atuh kemana dia di situ nangke asin. Jadi dibuka sama ya, dia. Iya, cobain. Kemana ya? Terus katanya asin. Iya. Gak jadi cina. Gak jadi tiba. Aduh, Mbak, itu gak enak. Asin. Atau mohon, Bu. Iya, punya asin Pak. Itu iya, jangan dibeli. Jangan dibeli atau asin. Atau punya orang. Punya orang. Punya iya, orang. Iya, tapi kayak gini jangan dijual nih. Kalau asin nggak enak itu, nanti orang nyesel beli. Gimana? Oh, ini emang emping rasanya asin, Mbak. Yaudah, Mbak, cari tempat lain aja. Mungkin tempat lain lebih enak. Nggak jadi beli, Mbak. Nggak usah beli deh, Mbak. Asin banget begitu. Jadi ini nggak dibayar? Nggak deh, udah. Saya nggak mau beli. Nggak enak. Ngambil cabe sesuai. Nenek sabar banget. Diomelin aja. Tuh, ya mau marah tuh naon. Oh, sabar lah. Marah-marah. Enggak. Cabe sesuai tuh. Ada di sana. Yang kecil. Entar tagihan sesuai. Oh, ada lagi tuh, Nek. Tadi. Mohon jangan ambil sesuai. Ini. Sesuai. Sesuai. Kemana tuh sesuainya? Diung. Sesuai. Udah di plastik kan, Mer. Ya udah deh, aku bayarin aja. Biarin kan. Itu berapa satu plastik? Ya kan, Mbak. Silahkan. Ya udah sama ini dibayarin nggak apa-apa. Ampun, Nenek sabar banget. Sabar, nanti nggak marah-marah. Ente, iya maksudnya marah, Teng. Itu satu kantong berapa? Iya, ayana 100 sebarang, buka ya. Berapa? Kah, 120 kan.
lebih nasab. Ya. 120.000. Lebih nak mun, lebih nak yos. Bismillahirrahmanirrahim, dibayar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Allah minasan luka salamatan pidi ini wapi atan jasa diwajib datang ke ini mabarakatan pidi jiwa tumbatan kobral maut alhamdulillah ilah maut samlu adim ala dila ilah wa najahu al masudun samlu adim ala dila ilah kofuru kupar samlu adim ala dila ilah kofuru rahim samlu adim ala dila ilah nawab wahab ya Allah. Halo Teteh, terima kasih doanya. Ini aku kasih tahu ya. Amin ya Allah, amin. Ini kita dari tim Pandangan Biji TV. Ya Allah, amin. Tadi sudah ngikutin nenek aku di sini. Neneknya enggak berhenti zikir dapat rezeki hari ini. Nenek, rumahnya di mana? Cikadun. Kita boleh main ke rumah nenek? Mak iya, mak iya. Boleh? Rumahnya, itu rumahnya Saung. Gak apa-apa. Ya, kita main ke rumah nenek ya.